say hi. Jual tudung lah hijab family. Kau jual baju. Lawa ke Aina? Hi Jasmine, Mark. Terima kasih. Blue black. Oh, blue black. Blue black cantik juga. Cantik, cantik, cantik. Tapi lagi cantik kalau awak pakai. Ay. Saya banyak. Ada 3 pasang. Tapi malas pula nak type. Type kat situ. Okay, apa tu soalan? Hai, Beb Ulala. Assalamualaikum. Miss you, akak. I miss you too. Tapi kita bila nak berjumpa ya? Tak ada rezeki namanya. Rezeki tak ada lagi. Tak sampai lagi pertemuan kita. InsyaAllah ada rezeki adalah kita jumpa. Betul tak? Ayuh. Hai semua. Terima kasihlah rindu kat saya. Blue black. Oh, awak sama dengan tu tadilah family. Apa ni? Family pula. Hijab family sama dengan dia. Tak ada yang sama dengan saya lagi ke? Saya warna coklat muda. Lepas tu purple. Tapi purple ni campur dari warna putih. Dia bunga-bunga. Lepas tu dengan hitam. Aisyah, Hifa, Alif, Ifan. Tak nak mai kajang dah ke? Bukan tak nak mai. Sibuk lama lah tak pergi kajang. Bila lah last? Tahun lepas tak silap. Haa, tahun lepas. Rasanya minggu depan pergi kot, insyaAllah. Tapi pergi kejap ke. Sebab nak berbuka dengan family saudara mara kat belah sana. Coklat muda saya dah tahun lepas. Oh, tahun ni warna blue black lah. Tahun ni agak-agak colour apa yang paling banyak? Tahun lepas paling famous colour apa? Hijau eh. Anak berapa dah? Ya Allah, saya kahwin pun belum dah ada anak, macam mana ni? Ah, anak saya kalau kat rumah ni ada 4. Anak saya ada 4. Mana ni anak saya? Mia? Seko. Sini sini. Sini. Tu anak saya Seko. Kau pergi mana? 1, 2, 3. Oh, Seko lagi dia pergi menggatal. Tu anak saya lah. Jantan. Rumah ni semua jantan, tak ada betina anak saya. Semua jantan anak saya. Hai semua. Tu
saya ada 4. Umur berapa yang? Cuba teka umur saya berapa. Nampak macam umur berapa. Apa nak lagi bahasa sekejap lagi. Kenapa tu? Sayang? Gatal dia. Cute betul lah. Mana ada cute lah. Biasa je. Ada dengar tak orang mengaji? Sekejap. Hai Syukri. Umur 19. Alangkah indahnya kalau umur saya 19. Kalau boleh saya nak umur 19 lah. Hai Yasin Al-Fikri. Maaf kalau saya Yasin Al-Fikri. Ya. Hai. Hai Faraya. Waalaikumsalam. Nak kena boleh-boleh. Saya Aina. Umur dah 22. Masih lagi 22. Duduk kat Perak. Awak? Wah, ada soalan sekejap. Tinggi berapa kaki? Berat berapa kaki? Berat berapa kaki? Dia punya typo tu, typo. Okay, tinggi saya 150. Berat saya, tak ingatlah. Baru-baru ni 45. Saya dah naik 5 kg. Sebelum ni 40. Wow, pokok kelapa tu yang ni macam nak tumbang. Berat saya 45, sebelum ni 40. Naik 5 kg sebab saya kuat makan dah sekarang ni. Tengok ah, dah bercim. Dah bercim. Dah bercim. Kepik dagung tak boleh. Dah dulu boleh kepik dagung ni dah. Okay, soalan lain. Oh, awak duduk Teluk Intan ke? Tak, saya bukan duduk Teluk Intan. Tapi rumah saya dekat dengan Intan. Tapi kalau rumah saya nak ke Intan dalam 30 minit lebih kurang lah. Tak adalah 30 minit sangat. Lebih kurang 20 minit lah. 20 ke 25 minit. Nama kita dah lah sama. Ya. Nama sama eh. Kalau macam tu awak pun cute lah. Boleh? Boleh kan? Lepas tu kalau rumah saya nak ke Manjung, lebih kurang 40 minit. 40 minit. Kalau nak ke Ipoh, sejam. Saya Fikri umur 25 duduk Pahang. Oh hai Fikri. Selamat berkenalan. Siapa raya tahun ni dia solo? Sekejap kita buat caption. Siapa tahu? Typo. Siapa tahun ni dia raya solo? Dia punya typo. Wah, wah akbar. Gitu. Sip-sip sikit. Tapi memanglah ada family. Tapi maksudnya dia single. Tak ada girlfriend atau boyfriend. Hai Amin Nawawi. Hai Wanpo. Hai Bu Zamek, hai Ru. Awak duduk mana? Saya duduk Perak. Tapi kena duduk kat hati awak suatu hari nantilah. InsyaAllah. Pus.
pesan kau tak nak main PUBG tapi malas pula. Sebab lagi nak pergi bazar, lapar, nak makan. Gantul lah. Hai, Kim mungkin? Hai, Erina. Hai, Nur Amelia. Hai, Siti Aida. Hai, Wan Metallica Brutal. Setiap Kampung Gajah kan? Ya, lebih kurang dekat juga. Kampung Gajah nak ke rumah saya. Saya sebenarnya bukan dengan Kampung Gajah. Tapi saya tak nak sebut nama tempat saya ni sebab ramai orang tak tahu. So, saya sebutlah Kampung Gajah. So, ramai orang kenal. Ramai orang tahu Kampung Gajah kat mana. Betul tak? Tengok orang lah Kampung Gajah. Saya Kampung Gajah tu ni minik ke rempik laju-laju. Kita geng. Wow, kita geng. Kita raya sama-sama. Hai. Hai Nadiut. Nadiut. Oh, ada soalan sekejap. Aiman Hashim, tahu sekolah cakap ada dua. Hai, hey, mesti ah tahu sekolah saya dulu masa sekolah rendah. Jiran sebelah tengok malu pula. Aduh. Dia tengok aku. Dia sensu juga. Hai baby, bucuk aku wangi, okey? Aku wangi. Awak duduk di rangkap awak cenderbalai ke? Oh, tak. Tak, bukan-bukan. Dekat dengan Kampung Gajah. Dekat dengan Kampung Gajah. Dekat sangat. Aku dah 5 tahun dah single. Tapi aku ada family and sepupu. Akak umur berapa kak? Of course lah kita ada family, sepupu, saudara mara kat sekeliling kita. Hi Mr. Dad. Orang comel pun single ke? Of course. Tak ada masalah orang comel single. Habis tu, takkanlah. Tak. Sebenarnya dia macam ni. Habis tu, okey lah. Setengah orang suka cakap, orang comel ni, percaya ke orang comel ni single? Boleh percaya ke orang cantik ni single? Okey, kalau orang tu dah cakap macam tu, mesti dia akan anggap orang buruk. Maksudnya macam perempuan buruk. Lepas tu, perempuan buruk tu macam mana? Takkan single juga. Tak salah pun kalau orang tu cantik ke, orang tu comel ke, dia single, tak ada masalah. Asal orang comel cantik je, mesti ingat kata taken. No, janganlah anggap-anggap macam tu. No, dia ada... Saya cakap? Dia ada... Apa? Saya cakap? Dia ada... Dia mungkin ada sebab tersendiri, ha? Dia ada sebab tersendiri. Dia ada sebab sendiri kenapa dia single. Mungkin tak nak cinta. Mungkin dia dah broken heart. Yeah, just like that. Saya dia Sungai Manik je. Sungai Manik sangat-sangat dekat. Boleh lah. Kalau nak pergi ke Teluk Intan. Hai adik. Ada ke Ipoh ke? Hai. Sangkut. Hai. Bagilah aku sebab kenapa tak boleh percaya. Bulan puasa saya tak on stadium. Saya tak ada masa lah nak on stadium waktu bulan puasa, saya sibuk. Asal lag lah, aku tak lag aku rasa. Bulan puasa saya tak on stadium, saya sibuk. Saya tak ada masa, saya sibuk. Kalau bukan bulan puasa,
Bolehlah saya pergi sebab boleh tidur lambat, boleh balik lambat. Maksudnya tak adalah lepas habis game tu. Maksudnya macam biasa balik balik daripada stadium pukul 1 baru sampai rumah. Tak pukul 1, pukul 2 sebab jauh. Lepas tu kalau bulan puasa ni saya tak boleh. Bulan puasa saya tak boleh. Saya memang tak main stadium sebab saya anak dara duduk rumah seorang-seorang dengan ayah. Lepas tu saya nak kena bangun awal sebab saya nak masak untuk ayah saya. So saya takut saya kalau saya pergi stadium, saya balik pada pukul 2 macam tu. Saya ada masa dalam 1 jam setengah aje nak tidur. So saya takut saya penat, saya letih sampai saya tak sedar untuk masak untuk ayah saya. Sebab pukul 4 saya dah bangun nak masak sahur. Sebab tu saya tak on stadium. Saya takut saya penat. Saya sibuk. Hari satu malam-malam kau nak tarawih lah. Apa masalahnya? Ni masih pula muka aku sedih. Hari tu tak sedih kan? Hari tu? Semalam? Semalam. Dia ni asal tak jawab soalan aku. Tadi kata tak jaya pagi lah sebab hai Syami. 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 Bosan lah aku nak main PUBG je lah. Aku pun dah nak main PUBG je lah, bosan. Okay lah. Bye. Hazanda.